신이야. Hola, 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 hola. Oke, ketemu lagi di Es Doger Cipuy. Oke, teman-teman. Di channel ini adalah channel yang acak-acak adut. Semoga teman-teman terhibur dengan adanya video ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau video ini tidak ada manfaatnya, mohon dibuang aja ya, bro. Hihi. Karena video ini kita tujuannya untuk hiburan. Semoga adanya video ini Anda nggak kesepian menonton video ini. Oke ya bro, nih lagi nyincang nangka nih ya buat campuran es dogernya. Minimal nangkanya cukup 5 butir aja untuk dicincang-cincang. Nah, video kali ini kita akan bikin porsinya setengah. Jadi ukurannya setengah ya bro. Jadi berapa kalau setengah? Ya kita ambil 15 liter. Ya bro. Jadi kalau 15 liter ya kita dikurangin aja ya bro ya. Yang tadinya tapenya setengah kilo ya seperempat. Terus yang gulanya tadinya 4 kilo ya 2 kilo. Terus yang santannya tadinya 5 butir kelapa jadi 3 butir. Terus garamnya juga harus dikurangi ya bro, mungkin sekitar 3 sendok teh. Terus pewarnanya juga yang biasa 2 sendok makan jadi 1 sendok makan. Jadi gitu aja ya bro, bahan-bahannya kita kurangin semua. Nah ini kita masukin santannya ya bro, santannya belum ada pewarnanya, masih putih warnanya, biasa nyusul bro warnanya. Mantap. Nah ini ya bro pewarnanya nih, pakai pewarna merah rose. Nah di sini sekitar 1 sendok ya bro, 1 sendok makan. Nah ini vanilla buat aromanya biar makin jos, sekitar 2 sendok ya bro biar aromanya jos gandos. Oke lah, itulah video es doger ala Cipuy Cipuy, es doger paling ngacak aduk. Nah kita lagi di aduk ya bro, ini bikin adonannya. Semoga adanya video ini teman-teman bisa mempraktekkan ya, mungkin semua orang mesti resepnya beda-beda.
siapa tahu ada yang mau mencoba resep dari saya, resep es doger Cipuy, es doger Alanga Cakadut. Semoga teman-teman gak bosan-bosannya menyimak video dari saya. Nah, ini es batunya ya bro. Es batunya kita kotak-kotak es batunya. Soalnya kalau bulat kadang kalau diserut sering lari-larian atau sering loncat lepas lah istilahnya. Tuh bro, kalau kotak enak ya bro, jadi ngeplak gitu, nggak goyang-goyang kalau pakai yang modelnya kotak. Oke bro, semoga teman-teman terhibur dengan adanya video ini. Barangkali ada yang kurang paham, kurang jelas ya, tinggalin aja di komen ya bro. Siapa tahu bisa dibales sebisa mungkin lah. Oke ya bro, kita ini lagi proses penyerutan dan ini udah selesai, kita masukin ke adonannya. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, ini ya bro gulanya baru kita masukin, soalnya kalau gulanya dimasukin sama adonan itu esnya terlalu encer ya bro, jadi kita belakangan biar esnya nggak terlalu encer. Nah, siap digiling bro. Nah, kita gilingannya mantep ya, itu kita kreasi sendiri bro, cepet bro, pakai itu cepet bener, cepet esnya halus, esnya lembut, maksud saya lembut esnya. Saya udah ngerasain sendiri pakai alat itu benar-benar yahut. Ya, bikin alat itu cukup murah ya. Bornya kita nyari yang second, bro, jangan yang baru. Yang masih hidup paling sekitar 100 atau 200 ya. Itu buat ukuran 13 in ya bro bornya. Nanti buat baling-balingnya kita bikinin aja, minta di tukang las ya. Nah, ini proses pengadukan ya bro. Pengadukannya ini karena proses adukan ini soalnya biar rata semua ya bro ya, adonannya biar rata dari bawah sampai atas jadi rata kalau pakai manual. Tapi kalau pakai bor yang tadi, yang adukan tadi itu kurang rata, bawahnya masih utuh adonannya. Makanya kita bantu dengan adukan yang manual. Ini adukan ini juga kita bikin sendiri ya bro, kita beli nggak ada di pasaran. Oke mantap. Nah, ini proses sudah selesai ya, siap dipasarin atau dijual ke konsumen. Mantap bro, mantap, ajib ajib ajib.
bahan-bahannya ya bro, campurannya. Tape, ketan hitam, cincau hitam, sama mutiara. Nah, kita potong-potong dulu ya bro, tapenya, biar kayunya tuh bisa keambil. Nah, tuh kayunya kan, kalau dipotong-potongin kayunya kan kelihatan. Nyari tapenya jangan yang keras ya bro, yang lembek tapenya, dan yang manis terutama, biar mak rasanya makin jos. Ya, barangkali yang belum subscribe, subscribe nggak apa-apa ya bro ya. Sekiranya video ini ada manfaatnya, ambil hikmahnya. Kalau nggak ada manfaatnya ya nggak usah ya. Ini video sebatas hiburan. Kalau ada manfaatnya ya alhamdulillah, kalau nggak ada manfaatnya ya alhamdulillah. Semoga sih ada manfaatnya ya bro. Oke, mantap. Nah, ini ketan hitam baru selesai ya bro ya. Nah, ketan hitamnya di sini kita pakai sekitar 1/2 kilo ya bro. Oke, mantap. Kasih jempol terus ya. Oke, ini cincau hitamnya ya bro. Resep ini baru saya pakai, baru kemarin ya saya pakai cincau hitam. Ternyata diterima di pasaran, katanya rasanya lebih begitu, ada perubahan, kayaknya ada rasa gimana gitu ya, kata yang beli, kata langganan saya yang setiap hari beli. Barangkali teman-teman mau coba buat campuran cincau hitamnya. Video ini bisa diperhatikan. Yahud, Yahud, Yahud.